Dari Senayan, Jakarta, Televisi Republik Indonesia menghidangkan acara Berpacu dalam Melodi. Berpacu dalam sebuah acara musik mengajak Anda berdendang sambil berpikir, menguji keterampilan Anda akan hasanah lagu-lagu sepanjang masa. Wise men say only fools rush in, for I can't falling in love with you. Shall I stay? Could it be a sin? For I can't help falling in love with you. And I wonder why everything the same as it was. I can't understand, no, I can't understand why life goes on the way it does. Take my hand, take my hope. Lamanya kita berpisah, satu bulan pula usia kita bertambah. 24 Agustus, 29 tahun yang lalu, lahirlah ia. Beban yang syarat terpanggul di bahunya. Berjuanglah dia tertatah titih untuk mencari bentuk yang pasti. Kini ia semakin tegar dan dewasa. Pengalaman telah menempa dirinya hingga ia mendapatkan bentuk yang pasti sebagai media pemberi hiburan, pemberi informasi, sekaligus sebagai pendidik. Tapi kini dia tidak sendiri. Tepatnya 2 tahun yang lalu, saudara muda telah pula lahir. Berbahagialah hati Televisi Republik Indonesia dalam menyambut kehadiran Raja Wali Citra Televisi Indonesia. TVRI saat ini paling tidak sudah tidak sendiri. Dia sudah mempunyai kawan untuk membagi kebahagiaan, sudah mempunyai teman untuk saling berpacu dalam meningkatkan mutu. Sebagai media komunikasi yang senantiasa berkiprah untuk harkat dan martabat bangsa, Televisi Republik Indonesia juga wadah kami berkarya, menyalurkan kreasi dan menuangkan isi hati. Hanya untuk itu kami berbangga hati. Dan oleh karena itu, kami berempat berkumpul di sini sebagai pembawa-pembawa acara asuhan Ibu Ani Sumadi untuk mengucapkan Dirgahayu Televisi Republik Indonesia dan selamat ulang tahun Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Nah, penonton sekalian, malam ini keakraban dan kebersamaan kami cetuskan lewat Berpacu dalam Melodi bersama Ireng Maulana All Stars. Penonton sekalian, suasana ulang tahun selalu saja mempunyai arti tersendiri, terutama bagi mereka yang merayakannya. TVRI dan RCTI ikut memeriahkan acara Berpacu dalam Melodi malam hari ini. Bung Elan, silakan. Terima kasih, Gus.
pemirsa RCTI, khususnya acara seputar Indonesia, pasti kenal tokoh ini. Bapak muda ini mengaku merasa puas dalam pekerjaan sekarang ini yang mencakup banyak fungsi, mulai dari mengumpul bahan sampai menghidangkannya. Sebab pengalaman belasan tahun di dunia kewartawanan, senang ngebut dengan mobil dalam arti positif, yakni menghilangkan stres. Kecepatan, akurasi, namun tetap santai adalah moto hidupnya. Adolf Pasuma. Menyanyi, menari, berenang, membaca dan jogging adalah kesenangan gadis penyiar TVRI ini. Tidak kurang dari 5 acara tetap dibawakannya selain menjadi MC di luar TVRI. Penuh vitalitas dan selalu gesit dalam hidup sehari-hari. Jadi, jangan coba-coba menemuinya tanpa janji. Pelahap pizza ini selalu berpikir serius dalam penampilan santai. Nita Bonita. Wajah yang tak asing lagi, sekali ini akan terlihat aslinya. Ibu muda ini memulai karirnya di Televisi Republik Indonesia Surabaya pada tahun 1980. Langsung jadi penyiar. Menyanyi pernah mengisi kehidupannya. Ternyata juga masih sempat mengajar public relation sampai saat ini. Wanita asli Solo ini ternyata juga penggemar makanan pedas. Kebahagiaan jangan dikejar, dia akan datang sendiri. Kehidupan harus diperjuangkan. Liz Aryani. Sudah sejak tahun 67 menjadi pengisi acara TVRI. Mungkin pemirsa sudah lupa dan ingat lagi setelah ada RCTI, di mana dia bekerja sebagai pengelola dan penanggung jawab acara olahraga dan musik, juga sebagai pemandu acara. Sebagai produser musik pun sudah pernah dialaminya. Oleh sebab itu, tak mungkin baginya hidup tanpa musik, termasuk dalam keluarga. Greki Priyatra Manupasa. Nah, teman-teman sekalian, seluruh peserta malam hari ini telah tampil ke hadapan Anda semuanya. Mari kita berbincang senak dengan mereka. Yang pertama dengan Saudara Adolf. Anda sudah berapa lama berkecimpung di dalam acara-acara Anda? Sejak join dengan RCTI kira-kira 1,5 tahun ini. 1,5 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya ya saya malang melintang lah di dunia kulit tinta. Apa? Kulit tinta. Kulit tinta. Iya. Berapa lama Bung di kulit tintanya itu berapa lama? Kurang lebih 15 tahun. 15 lumayan. Tahun. Oh, iya. Luar biasa. Ini kalau kita boleh ngomong, apakah Anda di RCTI sudah cukup srek gitu? Srek itu mantap gitu maksudnya. Nampaknya. Nampaknya begitu. Nampaknya. Kepingin okay. Lebih mantap lagi. Iya, terima kasih banyak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Adol. Nah, Nita Bonita. Berita, Anda sudah berapa lama berkecimpung di TVRI ini? Sejak akhir tahun 89. 89. Ya. Tapi kita pernah Anda nyanyi kita sama-sama ya? Betul. Sudah berapa lama Anda menyanyi di... Sejak kecil saya suka nyanyi. Tapi... Kecil? Sejak kecil. 1 tahun? 2 tahun? No. Sejak umur 15 tahun. 15 saya sudah tahun. Jadi malam hari ini Anda sudah siap menghadapi mereka-mereka ini? Saya coba yang terbaik. Saya coba yang terbaik. Oke, Nita Bonita. Oh. Ya, oke. Mbak Liz. Ya. Sebelum Anda di TVRI, kegiatan Anda apa sih Mbak Liz? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga? Entah kenapa saya bangga dibilang ibu rumah tangga. Ya, tentu saja kalau Anda mengatakan bangga itu antara lain kebanggaan, sebegitu banyak kebanggaan itu apa? Bangganya itu apa? Ibu rumah tangga itu profesi yang hebat loh. Coba dari pagi dari pagi sampai malam bekerja terus ya. Bekerja terus? Iya. Enggak istirahat sama sekali? Ada ya juga deh. Sih. Oke, ini disebutkan bahwa Anda dari Solo. Ini ya. Solo kan berkata, Putri Solo, yen guyu dekek pipi. Tapi saya tidak dekek, malah melentung. Malah melentung. Oke, okay, Mbak Liz terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Mbak Liz. Oke. Okay. Oke, okay, Bung Greki. Anda saya kenal sekali dalam acara-acara olahraga dari RCTI. Ini sudah berapa lama Bung Anda di RCTI ini? Saya hampir bersama dengan ulang tahunnya. Dengan ulang tahunnya? Ya, jadi 2 tahun lah.
Oke. Terus kemudian bagaimana menurut opini Anda mengenai acara ulang tahun malam hari ini? Saya kira baik sekali untuk bukan saja memperlihatkan kepada khalayak bahwa kita tidak bersaing dalam hal-hal yang negatif, malah saya kira banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari adanya RCTI. Ya, jadi kita selalu berdampingan begitu. Oke, ya terima kasih. Nah, penonton di rumah, mari kita mulai acara ini dengan bagian yang pertama, yaitu rangkaian nada. Tapi sebelum kita masuki pada bagian yang pertama, rangkaian nada, terlebih dahulu akan saya perkenalkan rekan saya. Anda selalu saja bahwa acara ini sudah berjalan selama 3 tahun. Dan kami selalu didampingi oleh seorang yang selalu Anda kenal dengan Yuri. Sebenarnya dia adalah seorang pengacara yang terkenal di Indonesia ini. Kemudian juga seorang yang sangat serba bisa. Dan kemudian dia juga sangat aktif di dalam organisasi Advokat. Dan juga sangat aktif sekali di dalam produksi acara Berpacu Dalam Melodi ini. Maruli Simarangkil, sarjana hukum. Oh. Baik, mari kita masuki pada babak yang pertama atau bagian yang pertama, yaitu rangkaian nada. Anda berempat, TVRI, RCTI. Oke, okay. Yang pertama ini saya tanyakan hanya judul lagu yang akan dimainkan oleh Ireng Maulana All Stars. Berpacu dalam melodi. Iya. Wantana Merah. Betul sekali. Wantana Merah. Wantana Merah. Wantana Merah. Wantana Merah, betul sekali. Kemudian kita teruskan dengan lagu yang kedua. Berpacu dalam melodi. Ya, Mbak Liz. Sebentar. Iya. Ini lagunya. Ya, sebentar tapi cuma 10 detik terus. Ini terus. Lagunya Titiek Puspa. Uh-huh. Judulnya Kupu-Kupu Malam. Ya. Kupu-Kupu Malam. Oh, Kupu-Kupu Malam. Oh salah, waktunya sudah habis, salah. Apa judulnya? Ya, Bung Adolf, lagunya apa tadi? Mungkinkah. Mungkinkah, ya. Mungkinkah oleh Chris Biantoro. Okay. Nah kini engkau berada. Aku tak percaya. Dulu pernah aku mengagumimu. Sekarang pun tetap mengharapkanmu. Mengapa? Oh mengapa? Aku dengan lagu yang ketiga, Mbak Liz. Wah, apa yang ngaduh, nggak diapa-apain kok, aduh. Ini karena Anda tadi salah, nggak boleh ikut lagu ya, berikut sudah. Ini. Berpacu dalam melodi. Oh, entek. Habis. Masa enggak tahu lagu ini? Ada yang tahu penonton, ada yang tahu? Iya. Itulah sudah kubilang tadi, never never never. Never never. Oh. Ada yang mau nyanyi? Oh, Mbak Liz bisa. I would die. But I know I never will. You stay away, and all I do is wonder what the hell I wait for you. But now the
common sense prevail. Oh, sorry, cuma itu aja. Iya. Pak. Loh, Mbak Li sebenarnya bisa nggak lagu ini, Mbak? Oh, grogi saya. Grogi, iya. Belum sudah salah sih. Grogi apa Gregi? Gregi. Gregi sebelah kanan Anda. Oke, penonton di rumah, memang kalau Anda di rumah selalu mengatakan, wah lagu koyo ngono ora iso katanya. Lagu gitu aja kok enggak bisa. Tapi coba, kalau Anda di dalam ruangan ini mungkin dengan lampu yang banyak, kamera 1, 2, 3, 4 yang ada di sini, penonton yang begitu banyak, tidak semudah yang Anda pikirkan. Oke, mari kita teruskan dengan lagu berikut ini. Berpacu dalam melodi. Oke, lagunya adalah You're My World. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Resting in my world. Ini selesainya juga ngambang. Oke, kita teruskan. Lagu tadi judulnya You're My World. Berikutnya, lagu yang ke-5. Berpacu dalam melodi. Ya, Bang Adol. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa. Betul sekali. Ini iring sentimen banget, lagunya cuma sedikit. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Oke, tepuk tangan untuk Ireng Maulana All Star. Ya, dengan Daud betul sekali. Satu nusa, satu bangsa. Kita teruskan dengan lagu berikut ini. Yang ke-6, lagu terakhir pada bagian yang pertama. Berpacu dalam melodi. Bonita, Sweet Memory, betul sekali. Oh. Kita lihat skor mereka. Paling tinggi adalah Bonita. Pada bagian pertama itu rangka nada. Anda mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah radio kaset Sony CFS 1030S. When the day is done, just Yossi and me, my Sasha makes three. We're happy in my blue heaven, yeah. Ha ha. Shidubidubiduba, shididibana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 ban
ha.
a smiling face, a fireplace and a cozy room. A little nest that nestles when the day is done. Just Yossi and me, my daughters I shall make three. I'm happy in my blue heaven. I'm so very, very, very happy in my blue heaven. Jelka Hayu TV dan RCTI. Terima kasih Mas Bob. Wah, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bob Sutipolo. Terima kasih. Mas Bob. Alright. Kalian telah tadi Bob Sutipolo yang Anda kenal dengan baik membawakan acara Ragam Pesona dan Silih Berganti. Mari kita teruskan pada bagian yang kedua, yaitu Pelangi Antar Nusa. Pada bagian kedua ini yang saya tanyakan adalah judul lagu dan dari daerah mana lagu ini berasal. Oke. Okay. Berpacu dalam melodi. Ya, Bonita. Malam balambaiko, yo mama. Iya, tapi judulnya. Malam balamba, malam baik, malam balambaiko. Malam malam balamba. Malam balambai. Malam balambaiko. Malam baik. Iya, betul sekali. Yo. Dari Sum... Hah? Oh, Malam Mbak Ina. Wah, sorry. Oh my God. Sorry. 50. Aduh, sorry, Dek. Malam Mbak Ina. Ayo mama, malam-malam baikku, yo sayang. Oke, okay. Malam Mbak Inai. Aduh. Malam Mbak Inai itu kalau orang Jawa itu mengatakan apa sih malam midodareni itu loh, Mbak Inai terus dikasih apa gitu itu loh, gini kukunya dikasih gitu-gitu itu malam Mbak Inai. Pacar ya, ayo daun pacar gitu ya. Oke, okay. Malam Mbak. Dari daerah mana sih Boni ini lagu ini? Itu Sumatera Barat. Sumatera Barat, iya kan? Ya betul. Oke, okay. Karena Anda salah jadi tidak boleh ikut pada lagu berikutnya. Oh my God. Oke, okay. Berpacu dalam melodi. Iya, Mbak Lis. Hela-hela Rotane. Dari mana? Dari daerah... lihat saya aja. Dari daerah Ambon. Ambon, ya betul. Oh. Ambon alias Maluku. Gawai babi. Iya, Hela Rutan dari daerah Maluku. Kita teruskan dengan lagu berikut ini. Berpacu dalam melodi. Iya, Pak Dok. Iya, dari daerah mana? Dari Jawa Barat. Ya. Betul sekali. Oh, oh. Anda bisa enggak lagu ini? Refrainnya. Amit mundur. Oh, enggak bisa. Rame-rame itu. Bung Gregi, daripada tadi diam aja. Coba. Coba. Tahu lagu ini? Oke. Amit mundur, daab di badeng umbah. Semuanya. Bila layang, bila layang. Dan
Ibu sudah bisa menebak bahwa seluruh orang dari Jawa Barat nyanyi lagu ini. Oke, terima kasih banyak. Mari kita teruskan dengan lagu berikut ini. Berpacu dalam melodi. Ya, Bonita, Nita Bonita. Lisoy, lisoy, lisoy. Ya, dari daerah mana? Lisoy. Iya, dari daerah mana? Tapanuli. Ya, betul. Dari daerah ya, Tapanuli. Batak ya. Oh, parmi tu. Lisoy. Lisoy artinya tahu? Gak tahu. Ah, bagaimana sudah bilang lisoy tidak tahu artinya? Lagunya tuh top. Lisoy itu kalau kita toast minum sama-sama. Oke, okay. Ini persis ulang tahun TVRI dan RCTI. Ah, kita nyanyi sekali lagi. Lisoy, 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 lisoy. Oh, parmitu lisoy. Lisoy, 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 lisoy. Inum ma doa mi. Lisoy. Yeah. Nah, pertanyaan di rumah. Itulah tadi bagian kedua, yaitu Pelangi Antarnusa telah kita lewati dengan baik. Mari kita lihat skor mereka. 0, Bung Gregi 10, 10, 10. Oke, akan kita tayangkan sebuah lagu untuk Anda bertiga untuk mendapatkan hadiah pada bagian yang kedua ini. Berpacu dalam melodi. Iya, Bung Adolf. Sidul anak Mustafa. Aduh. Sidul. Iya, habis. Pak Yuri? Karena Adolf salah, maka sekarang tinggal Bonita dengan Liz yang berebut. Bonita dengan Liz. Yeah. Oke. Okay. Bung Adolf, tadi Pak Pung anaknya Pak Ahmad gimana tadi? Saya ingat Pak Pung. Oh, Pak. Nah, itu kan urusan masuk angin. Sering masuk angin. Oke, okay, Bung Adolf, yang pasti Anda salah. Mari kita teruskan. Anda sekarang yang berebut antara Liz dan Bonita. Nita Bonita. Oke, okay. Berpacu dalam melodi. Iya, Bonita, Nita Burung Bonita. Burung kantina. Dari daerah mana? Dari Amerika apa Inggris? Ambon ya? Ya enggak tahu kok nanya Ambon. Saya. Ambon. Iya, betul. Oh, oh. Kantina dari Maluku atau Ambon. Oke, dengan ini berarti yang dapat angka tertinggi adalah Bonita. Anda mendapatkan hadiah itu radio kaset Sony CFSD 30. Oh oh. Ya. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you are by? Just like me, they long to be close to you. And the day
we were born, the angels got together and decided to create the dreams come true. So they sprinkle on this in your hair, golden starlight, and your eyes are blue. That's why all the girls in town follow you. Together and decided to create the dreams come true. So the spring come on this in your hair, golden starlight, and your eyes are blue. That is why all the girls in town follow you. Simon, terima kasih banyak. Chris, Anda masih sudah dari Jakarta lagi atau masih Anda masih tetap ada di Bali? Pulang balik. Jakarta, Bali atau Bali, Jakarta? Iya, gitu. Oke, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan untuk Chris Simon. Teman-teman sekalian, mari. Babak pertama dan kedua telah kita lewati dengan baik. Mari kita masuki pada babak yang ketiga, yaitu kenangan masa. Pada bagian ini, seluruh lagu yang akan kami tampilkan akan dibawakan seorang penyanyi yang serba bisa. Hetty Koes Endang. Anda berempat, mari. Anda perhatikan dengan baik. Pada bagian ini, yang saya tanyakan adalah judul lagu dan siapa yang mempopulerkan lagu ini. Bung Gregi, Anda siap? Oke. Ya. Lagu yang pertama, Berpacu Dalam Melodi. Iya, Bung Gregi. Love Story. Love Story. Pak Yuri. Betul, Kos. Iya. Andy Williams, kalau tidak salah. Andy Williams, ya, bagus sekali. Betul. Iya. Where do I begin to tell the story of how great love can be? Singkat saja oleh Bung Ireng. Bung Gregi, Anda tahu lagu ini, Bung? Saya kira lagu ini sangat terkenal sekali dengan filmnya sekalian, sehingga... Iya, bukan maksudnya Bung Gregi bisa nyanyi lagu ini? Bisa, lala-lala mungkin bisa. Oh, kalau lala-lala Gajah Mada dulu dah nyanyi lagu ini lala-lala. Kita nyanyiin rame-rame, berempat. Rame-rame. Berempat, oke. Okay. Satu, dua. Where do I begin? The story of how we can be.
sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? Yeah, where do I start? Memang kalau kita ngomongin soal cinta, kita mau mulai dari mana, kita ketemu di mana, kita enggak tahu. Pokoknya love story. Oke, bagus sekali. Kita teruskan dengan lagu yang kedua. Berpacu dalam melodi. Iya, Bang Endo. Pasrah. Pasrah oleh siapa? Oleh Ermi Kulit. Ya, betul. Oh, oh. Pasrah, Bung Adolf, Anda kayaknya wah gini-gininya sih kayak iya, tapi nggak nyanyi loh. Hafal apa nggak hafal apa lupa? Antara nggak hafal dan lupa. Antara hafal dan nggak, oke. Okay. Oke, okay, mari kita teruskan. Pasrah oleh Ermi Kulit, bagus sekali. Berikut ini, berpacu dalam melodi. Bonita, I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. About it. Oleh siapa? Rod Stewart. Betul sekali. Oh. Ingin tahu, Bonita, Anda tahu lagu ini? Tahu. In my heart. Oke, okay, Anda terusin. I don't wanna to talk about it. Have you broke my heart? If I stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Yeah. Yeah. Rod Stewart. Okay, kita teruskan. Betul sekali lagunya adalah I Don't Want to Talk About It. Kita teruskan dengan lagu berikut ini. Berpacu dalam melodi. Iya, Bung Gregi. Kiss Me Goodbye. Oleh siapa? Oleh siapa? Petula Clark. Ya, betul sekali. Oh, oh. Petula Clark. Oh, oh, yeah. Kiss me goodbye. Ini maksudnya apa sih? Kiss me kok terus goodbye itu maksudnya apa, Bung Gregi?
Ya, saya kira culture di sana begitu. Kalau mau goodbye, kiss dulu. Oh, jadi di sana tuh sebelum goodbye mesti kiss dulu ya? Kayak ceritanya sih gentleman gitu. Kalau di sini goodbye, goodbye aja. Goodbye, gitu. Goodbye aja. Waktu Anda di sana tuh juga krek gitu terus goodbye gitu ya? Gak tau, itu Bruri yang tahu tuh. Oke, terima kasih banyak. Bung Gregi, terima kasih banyak. Penonton sekalian, mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka berempat sekali lagi. Ya. Oke, mari kita teruskan dengan lagu berikut ini. Berpacu dalam melodi. Wes, udah. Bung Gregi. Di, kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan salah. Ini kalau nggak salah ya dingin nih. Dingin? Saya tebak aja. Dingin bener apa dingin-dinginan? Dingin. Ya, terus oleh siapa? Cocok. Dingin oleh siapa? Suaranya cocok sama yang nyanyi. Siapa? Hetty Gosendang. Iya, udah. Salah banget. Hetty. You are the wind beneath my feet.
Hadi, sekalian mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Hadi Kusendang. Terima kasih. Hadi, terima kasih. Nah, pertanyaan di rumah, mari kita teruskan. Itulah tadi Hadi Kusendang yang membawakan lagu Wind Beneath My Wing. Dan kemudian kita tutup dengan secuplik dari lagu Tonight I Celebrate My Love For You. Oke, kita tinggalkan Hadi Kusendang dan kita masuki para babak yang keempat, yaitu Bursa Nada. Tapi sebelum kita masuki para babak yang keempat yaitu Bursa Nada, terlebih dahulu kepada Anda yang mempunyai angka tertinggi akan mendapatkan hadiah dari Sony. 10, 10, 0, 20. Bung Gregi, Anda mendapatkan hadiah dari Sony yaitu radio kaset Sony CFS 710. Oke, penonton sekalian, Anda berempat dan kita semuanya yang ada dalam studio, kita teruskan Bursa Nada. Pada bagian ini yang saya tanyakan adalah, saya persilakan Anda menebak judul lagu yang akan saya terangkan berikut ini. Kita lihat, wah ini manis sekali. Angka tertinggi 40, 30, 20, dan 10. Oke, jadi di sini yang pertama adalah Bonita. Bonita ada nomor 1. Kemudian nomor 2 Bung Adolf, nomor 2, kemudian nomor 3 Bung Gregi. Bung Gregi Anda nomor 3 dan yang terakhir Mbak Lis Anda nomor 4. Oke. Okay. Sekarang akan saya terangkan, akan saya ceritakan judul dari sebuah lagu dan saya persilakan Anda menebak. Yang pertama kali adalah Nita Bonita dengan Bung Adolf. Oke, okay. Anda saling berhadapan. Tawaran yang tertinggi adalah 7 not. Oke. Okay. Dengarkan baik-baik. Berarti Mbak Lis dan Bung Gregi Anda juga dengarkan. Siapa tahu mereka enggak tahu terus kemudian saya serahkan kepada Anda berdua. Memang hebat dunia ini. Tuhan menciptakannya penuh ragam pesona dan peristiwa. Itu kata Louis Armstrong 21 tahun yang lalu mewarnai ilustrasi film tentang Vietnam. Sang sutradara mengangkatnya kembali sebagai theme song atau tema lagu dari Good Morning Vietnam. Silakan. 7 not. 7 not. Bung Adolf. 5. 5. Kemudian saya serahkan kepada Gregi. Bung Gregi. Berapa not, Bung? 5 katanya. Pas, pas. Oke, pas. Mbak Lis. Saya maunya juga pas. Oke, pas. Jadi berarti Bung Adolf 5 not. Ya, silakan. Old Lang Syne. Ya? Old Lang Syne. Old Lang Syne. Teng, 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 teng. Kayaknya sih. So, old Lang Syne. Mungkin dong. Saya dengar Wonderful. Persis Bung Gregi, apa katanya Bung? Kalau tadi dibilang yang nyanyi di sini Bill Saragi, saya tahu. Bill Saragi itu cucunya. Cucunya ya. Louis Armstrong. Yeah, What yeah. a wonderful world. What a wonderful. Ya. Yeah. Oke, okay, kita teruskan. Berikut ini. Berikutnya adalah Saudara Adolf, Anda berhadapan sekarang dengan Bung Gregi.
dibanding dirinya, aku ini tidak ada apa-apanya, karena aku orang tak punya. Memang aku tak punya apa-apa, yang kupunya hanya cinta yang tulus. Demikian kata Tom Jones. Ayo silakan, berapa not? Berapa not? 6 not. Oke, Bung Gregi. 5. 1 not. Ah, manis sekali. Ayo, silakan. I who have nothing, betul. Memang yang paling enak kata-kata itu selalu yang terakhir. Oke, berikutnya Bung Gregi, Anda berhadapan dengan Mbak Liz. Ya. Di awal tahun 1991, lewat suara Dan Vogelberg dan Jason Donovan, lagu ini merajai anak tangga di negara kita. Mungkin tidak banyak anak-anak muda yang tahu bahwa melalui kelompok The Cascades, lagu ini sempat juga menjadi hit dunia tahun 1963. Silakan. Oke, Bung Gregi, berapa not? Paling tinggi 7. Langsung 1 deh. Oh, langsung 1, boleh. Ya, silakan, langsung 1. Jahat. Silakan. Rhythm of the Rain. Rhythm of the Rain. Ya, betul. Rhythm of the Rain. Bung Gregi, Anda nggak bisa nyanyi lagu ini? Ya? Malu, liriknya malu. Ngaco-ngaco liriknya. Malu. Yang ngaco itu yang rame biasanya. Oke, kita teruskan dengan lagu yang keempat. Mbak Liz, Anda berhadapan dengan Bonita. Ya. Nama wanita ini selalu dikaitkan dengan pengkhianatan. Hikayat dahulu kala, ia mengkhianati kekasihnya, seorang pria perkasa. Di zaman sekarang, mungkinkah Tom Jones yang dikhianati? Hei Mbak Liz, berapa not? 7 kayak gitu. Saya 7 deh. Ya 7 deh katanya. Saya 6. 6. 4. Pas, Bung Gregi. 3. Balik ke saya lagi boleh? Ya Mbak Liz sekarang. 1. 1 not, oke ya. Silakan. Delilah. Iya betul, Delilah. I saw the flickering shadows of the river on the ground. She was my lover. I dreamed of the legend. Oke, kita masuki pada lagu yang kelima. Di sini Anda saling rebutan. Seandainya saya di tengah-tengah saya sedang membaca, Anda bisa mengatakan atau Anda bisa menebak, langsung pencet saja. Di tahun 1950 terciptalah lagu ini oleh seorang narapidana di balik terali besi. Kesepian yang dirasakan begitu mencekam. Waktu berjalan demikian lamban. Time goes by so slowly. Ya, Bonita. Unchained Melody. Ya, betul sekali. Oh, Unchained Melody. Oh,
My darling, I've hungered for your touch. A long, lonely time. And kalian itulah tadi Bruri Pesolima yang selalu membawakan lagu apapun yang dia bawakan selalu enak kita dengar. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bruri Pesolima. Terima kasih banyak. Nah, penonton di rumah itulah tadi Bruri dan mari kita tinggalkan Bruri Pesolima, kita masuki babak yang terakhir, Sekilas Wajah. Nah, selalu saja babak ini memberikan debaran-debaran yang luar biasa terutama kepada Anda berempat dan Anda yang di rumah tentu saja. Oke, mari kita lihat dulu siapa yang paling tinggi angkanya malam hari ini. Ya, Mbak Lis paling tinggi 20 angkanya. Ya. Balis, untuk ini Anda akan mendapatkan hadiah dari Sony, yaitu televisi Black Trinitron 14
inci. Baik, penonton di rumah, mari kita teruskan acara ini. Kita masuki babak yang terakhir, yaitu sekilas wajah. Babak ini selalu saja membuat berdebar, terutama Anda berempat dan juga Anda yang ada di rumah tentu saja. Dan karena malam hari ini merupakan ulang tahun televisi TVRI dan RCTI, hadiah kita tambahkan dengan hadiah yang sangat istimewa sekali, yaitu tiket Jakarta, Bali, Jakarta. Tiket plus akomodasi yang berasal dari PT Suma Ireng. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, pada Anda berempat, pada babak ini akan kami tayangkan terlebih dahulu sebelum Anda menebak pada monitor pertama, kedua, ketiga, dan keempat, akan kami tayangkan sebuah lagu. Oke, kita masuki pada monitor yang pertama dan lagu yang pertama. Berpacu dalam melodi. Ya, Bung Adolf. Panjang umurnya. Ya, betul sekali. Oh. Pada monitor yang pertama. Apabila Anda bisa menebak betul pada monitor yang pertama, hadiahnya adalah Sony Multidisc Player Karaoke dan Sony Karaoke Microphone dan Sony Laserdisc Karaoke berserta tiket Jakarta Bali Jakarta dari PT Suma Ireng plus akomodasi. Ya, silakan. Penonton di rumah, apabila Anda bisa menebak dengan baik, silakan hanya Anda sendiri yang bisa menebak. Ya, kita dalam studio. Ya, silakan terus. Pak Dirjen RTF Subrata. Bapak Subrata. Subrata. Ya. Pak Yuri. Salah. Iya, ini Anda kejebak. Karena ini ulang tahun TVRI dan RCTI, Anda menebak, oh itu Pak Subrata, Dijen RTF. Oh, belum keruan. Kita lihat sama-sama. Penonton di rumah, mungkin Anda juga menebak salah satu pejabat dari TVRI ataupun dari RCTI. Bukan, katanya. Juri katakan, bukan. Oke, salah. Mari kita masuki pada lagu yang kedua untuk monitor yang kedua. Apabila betul Anda menebak, hadiahnya adalah Sony Video Hi-Fi Stereo Karaoke. Berikut karaoke microphone dan tiket Jakarta, Bali, Jakarta oleh PT Suma Ireng. Berpacu dalam melodi. Iya. Iya. Silakan. Siapa? Naik Delman. Bonita. Iya, silakan Bonita. Naik Delman. Ya, betul. Naik Delman. Yeah. Waktu duduk di muka tempat kusir yang sedang bekerja mengendali kuda supaya baik jalannya. Oke, silakan Anda tebak pada monitor yang kedua. Kalau tahu. Silakan. Aduh. Ya, penonton, silakan Anda yang ada di rumah menebak dengan baik juga. Oh, habis. Penonton di rumah, mungkin Anda sudah bisa menebak dengan baik. Anda berempat. Bonita, Anda jangan bilang apa-apa. Penonton yang ada dalam studio ini, mohon Anda tetap tenang. Jangan menyebutkan apapun. Karena setiap Anda menyebutkan berarti menguntungkan pada peserta yang lainnya. Oke, kita teruskan dengan monitor yang ketiga. Berpacu dalam melodi. Ya,
kambing saya. Aduh. Anak kambing saya ada di pasar. Ya, judulnya lalu. Cepat, judulnya, judulnya. Anak kambing saya. Ya, betul. Ya, silakan. Apabila Anda bisa menebak dengan baik atau betul pada monitor yang ketiga, hadiahnya adalah Sony Audio Karaoke. Ya, berikut mikrofon dan tiket Jakarta, Bali, Jakarta. Dari PT Suma Ireng Plus Akomodasi. Ya, silakan. Monitor yang ketiga. Almarhum ya. Ali Murtopo. Ya, betul. Oh. Oke, penonton di rumah itulah tadi. Monitor pertama tidak tertebak, monitor kedua kelihatannya Bonita ragu. Ada saya dengar menyebutkan tapi persis Bel. Beliau adalah almarhum Menteri Republik Indonesia, Bapak Ali Murtopo. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bung Ado. Baik, penonton sekalian, mari. Berikut ini kita simak bersama deretan sekilas wajah. Pergi setelah aku serahkan.
occasion and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Inilah acara berpacu dalam melodi malam hari ini. Seluruh pendukung acara mengucapkan selamat ulang tahun dan dirgahayu kepada TVRI dan RCTI. Kita jumpa lagi satu bulan mendatang. Selamat malam. I want to know I'm happy as can be. I want to know.